Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin kaum muslimin yang berbahagia Sebagai sebuah ibadah Yang memiliki banyak hikmah Dan ganjaran-ganjaran Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sangat wajar Kalau umat Islam Tergiur dan sangat termotivasi untuk bisa mengambil peran ikut berkorban di dalam ibadah atau di saat hari raya Idul Adha ini tiba. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa di antara umat Islam dari semua yang berkeinginan untuk berkurban ada di antara mereka yang belum diberi kemampuan finansial sehingga tidak mudah untuk bisa mewujudkan keinginannya tersebut. Maka, di antara mereka ada yang menempuh jalan dengan cara berhutang, dan ada di antara mereka yang menempuh jalan dengan cara meminta bantuan dari kerabat atau sanak famili yang lebih mampu. Maka, ulama-ulama kita memberikan penjelasan bahwa bagi orang atau bagi seorang mukmin yang ingin berkurban namun dananya tidak mencukupi lalu kemudian dia mendapatkan bantuan secara sukarela hibah atau sejenisnya maka dalam hal ini kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukum memberikan bantuan untuk orang yang ingin berkurban yang notabene dia dia anggap belum mampu karena dananya belum cukup maka perbuatan ini juga dibolehkan dan dianjurkan dipuji di dalam agama kita karena itu masuk dalam wilayah taawun alal birri watakwa. Namun permasalahannya muncul ketika seorang mukmin ingin berkurban dengan cara berhutang maka ulama-ulama menjelaskan bahwa meskipun secara dalil nas nakli tidak ada larangan untuk seorang mukmin berhutang agar mampu berkorban namun ulama-ulama memberikan beberapa syarat dan panduan agar kiranya keinginan untuk berkorban tidak menjerumuskan dan membuat pelakunya berada dalam kesulitan yang lebih besar. Maka ulama-ulama memberikan panduan yang pertama bahwa ketika seorang mukmin yang ingin berkurban itu berutang maka dia harus yakin bahwa dia memiliki kemampuan dan kelapangan untuk membayar utang-utangnya tersebut. Yang kedua, utang karena berkurban tidak membuat dirinya menjadi lebih sulit karena telah memiliki utang-utang sebelumnya dan apabila ditambah dengan utang karena ingin berkurban, maka kesulitan atau pembiayaan untuk membayar utang-utangnya menjadi sebuah dilema, dan akhirnya mengantarkan pelakunya pada kesulitan yang lebih besar. Sehingga, meskipun pada dasarnya tidak dilarang di dalam agama kita, seseorang yang ingin berkurban itu dengan cara berutang, atau uang untuk berkurbannya dia dapatkan dengan cara berutang. Namun di sisi lain, seorang mukmin harus juga bijak menyikapi keadaan finansialnya. Karena di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa jiwa seorang mukmin itu tergantung hingga utang-utangnya dilunasi. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kiranya mampu untuk berkurban tanpa harus menyulitkan diri kita ataukah dengan cara mencari pinjaman agar kiranya bisa berkurban. Wallahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin.